Berikut ini untuk pengujian kit inverter 24 volt 3000 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban dengan menggunakan beban memanas, kemudian saya tambah blower dan menggunakan kompor listrik. Langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali saya nyalakan dengan menggunakan kompor listrik. Di sini kebaca 900-an watt, kemudian akan saya tambah di sini dengan menggunakan beban blower. Beban mencapai 2400-an, saya tambah dengan menggunakan pemanas. Beban mencapai 3000-an watt, saya tambah di sini 3200-an watt. Ya, kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban mencapai 3000-an watt lebih. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan saya uji shot. Ini. Ya, untuk uji shot inverter kembali off karena ada shot. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.